Halo Moms, saya Melly. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi produk face mist terbaik untuk menyegarkan wajah. Moms, bekerja outdoor di bawah sinar matahari yang terlalu lama memang melelahkan ya. Wajah pun tentunya juga akan langsung terlihat nggak segar nih. Nah, untuk kembali menyegarkan wajah, tentunya kamu membutuhkan face mist agar wajah auto recharge. Face mist ini juga oke banget untuk memberi kelembapan serta hidrasi tambahan di wajah kamu agar selalu tampil oke. Kamu lagi cari face mist? Yuk intip rekomendasinya. Pertama, ada Hail Heat Refresh Energizing Face Mist. Face mist harga Rp89.000 ini dapat membuat kulit kamu menjadi lebih lembab, terhidrasi, dan juga terlindungi dari faktor eksternal. Kandungan yang terdapat di dalamnya juga menarik banget, yakni ada zinc, kafein, gliserin, sodium hyaluronate, squalene, hingga ceramide. Alhasil, face mist ini nggak hanya bisa memberikan kesegaran, tapi juga bisa merawat kulit berjerawat. Kemudian lanjut ke face mist dari Trop Calm Plus Hydrate Lavender Toning Mist. Face mist ini dapat menenangkan kulit kamu yang sering kemerahan, serta menambah kelembapan pula sehingga lebih plump dan juga ternutrisi dengan baik. Diformulasikan juga dengan allantoin, hyaluronic acid, serta niacinamide yang sekaligus juga bisa mencerahkan kulit wajah, hingga meminimalisir tampilan pori dan juga bekas jerawat. Menarik banget ya, harganya yakni Rp185.000, dan cocok untuk digunakan oleh semua jenis kulit. Terakhir adalah Aloe Vera Soothing Mist dari La Coco. Produk ini nggak hanya bisa digunakan sebagai face mist, tapi juga makeup remover, toner, hingga pelembab loh mams. Jadi lebih simpel dan juga praktis ya tentunya. Terdapat aloe vera atau lidah buaya sebagai kandungan utama dari produk seharga Rp230.000 ini. Saat menyemprotkan face mist pada wajah, Mams akan langsung merasakan sensasi yang sungguh luar biasa, di mana butiran spraynya akan langsung menyebar pada wajah dan otomatis tidak ada area yang terlewatkan. Gimana nih, tertarik untuk mencobanya? Oke Mams, itu dia tadi beberapa produk rekomendasi face mist terbaik untuk menyegarkan kulit wajah kamu. Kalau gitu, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.